Oke guys, welcome back to my channel di Wimantara Gaming. Oke guys, di video kali ini gue kembali lagi unboxing suatu HP dan akan mereview kembali HP ini guys. Oke, di season sebelumnya gue sudah unboxing HP Vivo S1 Pro guys, yang belum kelewatan dari videonya di sini saya akan taruh di sini di pojok ini akan gue taruh nih. Dan sekarang hari ini gue akan unboxing yaitu serial Samsung yang paling laris dan paling kece, yaitu Samsung A51 nih guys. Oke, mantap sekali nih guys, HP yang paling laris di Singaraja nih, woi. Bukan di Singaraja, di Bali pun, di Indonesia pun paling laris nih guys. Oke, langsung saja kita akan menuju, seperti biasa kita akan menuju boxnya terlebih dahulu. Tapi sebelum kalian menonton lebih lanjut, ingat dulu klik tombol like, subscribe, dan juga share. Dan juga jangan lupa tombol loncengnya dan juga share ke teman-teman kalian video-video ini Wimantara Gaming. Karena di 1000 subscriber dan di 2000 subscriber ada giveaway yang sudah menanti kalian. Dan juga dukung terus channel Wimantara Gaming agar berkembang menjadi channel YouTube yang mantap dan berkualitas. Oke, langsung kita akan menuju boxnya. Oke, di sini ada gambar dari HP Samsung A51 nih guys. Oke, di sini ada tulisan Samsung, gambar HP dan tuh serialnya itu A51 guys. Oke, kita akan melihat bagian sampingnya. Oh, kosong, putih. Oh, di sini ada tulisan Samsung Galaxy A51 guys. Oke, di belakang juga kosong, cuma ada barcode apa ya. Oke, di bagian bawahnya nih guys ada gininya, serial ROM dan RAM ya. Di sini gue mau unboxing yaitu ROM 128 dan RAM itu adalah 6GB, dan varian warnanya bernama Prime Crush Black. Oke, itu tadi dia tampak bagian boxnya guys. Langsung saja kita langsung unboxing apa saja isi dari box dari Samsung A51 nih guys. Oke, kita akan buka guys. Oke. Oh, ini apinya guys. Oh, ada boxnya nih guys. Ada boxnya nyempil di sini. Ah, oke, kita akan wah. Udah jatuh ternyata ininya guys. Ini kita dapat satu buah SIM tray. Ini SIM tray-nya guys. Ah, ini SIM tray-nya. Nah, kita buat satu buah SIM tray ternyata. Udah jatuh duluan guys. Oke, di sini kita dapat box. Apakah isi dari box ini guys? Saya seperti biasa sih, kayaknya case dan buku dan nih guys. Ini case-nya tebal kali nih guys. Wah, luar biasa nih. Case-nya enggak kaleng-kaleng ini guys. Mantap. Oke, kita dapat case. Kita lihat isi apa nih. Oh, di sini ada buku panduan nih guys. Oke, di sini ada apa lagi? Di sini ada buku panduan juga, tukar-tukar garansi. Oh, di sini isi ini dari ini garansi dari Badilan Grosir guys. Wow, mantap. Memang kalau di Singaraja beli HP ataupun aksesoris HP itu memang paling cocok di Badilan Grosir guys. Oke, ini dia HP-nya, yaitu Samsung Galaxy A51 guys. Woi, mantap sekali ya guys. Emang kece, black, Christmas black. Wah, mantap nih. Oke, di sini ada tampilan spesifikasi yang diandalkan, yaitu ada Infinity O display. Yang kalian belum tahu ini kameranya nih, dia tuh berbentuk O. Tidak seperti tetesan air deh, kayak S10 nya guys. Oke, di selanjutnya ada quad kamera ternyata. Di sini ada 4 kamera dan juga unscreen fingerprint ternyata sudah fingerprintnya sudah di dalam layar guys. Itu tidak ada lagi di sini guys. Oke, taruh dulu, kita selesaikan dulu buka boxnya. Oke, di sini ada kabel datanya guys. Kabel data lagi. Kita di sini dapat headset guys. Ah, masa kabel data aku bilang. Oke, di sini dapat headset yang kualitasnya standar guys. Di sini, ini baru kabel datanya guys. Oke, ini kabel datanya itu yang sudah pasti, yaitu sudah Type C. Aduh. Hmm.
Ini sudah type C guys. Ini type C. Kan ya. Type C. Oke. Ini dia kita lihat batok chargernya. Ini yang pas charging yaitu sebesar 15 watt. Woi, sangat mantap sekali nih guys. Mantap. Oke, itu saja yang kita dapat di dalam boxnya guys, sudah kosong. Ini kita sekarang berfokus pada HP, tapi sebelum itu kita bersihkan dulu apa namanya? Ininya. Bereskan dulu yang ini. Oke. Tus. Yus. Oke guys, kembali lagi yaitu bersama HP Samsung Galaxy A51 nya guys. Oke, langsung saja kita akan melepaskan kulitnya dari apinya ini guys. Oke, kita dorong saja ini. Mantap sekali nih guys. Ini dia yang dinamakan display. Mantap. Oke, kita akan jelaskan pertama-tama dari depannya dulu guys. Di sini ada kamera, yaitu kamera 32 megapiksel guys. Mantap sekali. Selfie sampai 32 megapiksel itu sangat-sangat jernih dan sangat-sangat mantap guys. Oke, di sini ada gininya guys. Apa namanya? Ini nih. Warna hitamnya agak kelihatan nih. Ini ada SIM tray-nya. Ntar kita akan lihat. Oke, di bagian kiri ada SIM tray dan di sini ada tombol volume dan power. Di sini ada ini ada port USB-nya. Aduh, port USB-nya ini port USB. Port USB, ada mikrofon, ada speaker juga, guys. Oke, nice. Fokusnya. Nah, itu bagian depannya cuman ada mikrofonnya, guys. Mikrofon ini. Oke, sekarang kita ke belakang ya, guys. Ini ada kamera, empat kamera. Apa namanya? Empat kamera tampilannya sangat kece guys. Ada kamera utama itu 48 megapiksel, kamera ultra wide angle 12 megapiksel, kamera ya, selanjutnya ada kamera makronya 5 megapiksel dan kameranya 2 megapiksel guys. Sangat-sangat kece badai ini guys, HP dengan serial black yang guys. Ini jangan dibuka dah. Oke, kita langsung saja kita akan menghidupkan bagaimana tampilan dari Samsung Galaxy A51 ini. Oke. Langsung kelihatan tulisan Samsung Galaxy A51. By Knox. Mantap sekali. Oke, Samsung. Kita masih menunggu nih, guys. Ini tampilan belakang sangat keren nih, guys. Isi apa namanya hitam dan isi kalau dipantulkan cahaya itu isi pelangi-pelangi gitu. Ada warna biru, ada warna hijau, ada warna merah. Mantap sekali. Bunyi khas Samsung itu guys. Oke, mantap sekali nih guys. Luar biasa tampilan home screen-nya guys, luar biasa ini. Mantap sekali. Oke, santai guys. Kita isi password dulu. Oke. Si loading dia menyalakan ponsel. Oke, ini dia tampilan dari Samsung Galaxy A51 guys. Sangat mantap, sangat memanjakan mata sekali. Lihat ini kameranya guys, luar biasa sekali ini. Cuman titik, bukan kayak tetesan air dia guys, cuma memang titik dia guys. Luar biasa. Oke guys, langsung saja kita akan mengetes bagaimana AnTuTu benchmarknya guys. Oke, mana tuh AnTuTu benchmarknya? Ini dia. Oke guys, ini dia sudah kita sudah masuk ke dalam aplikasinya. Kita langsung start aja bagaimana berapa sih AnTuTu benchmarknya tuh? Ya masih loading. Ternyata 242.045.208 sekian guys. Sangat luar biasa, sangat menggila benchmarknya. Ini pakai main game ini sangat menggila dan sangat menggila semua game-game yang ada di Android guys. Oke, lalu kita akan menuju ke spesifikasi. Apa sih spesifikasinya guys? Oke, di sini ada namanya tuh Samsung Galaxy A51. Ada Androidnya sudah Android 10 guys, Android paling terbaru. Prosesornya sudah Exynos 9611 CPU, terus CPU core-nya 8, sistem RAM ada
yang dibilang tadi 6GB, tapi sini 5.42. GPU-nya sudah Adreno Mal G72. Oke, kita pindah ke sistem. Oke, nggak ada penting. Kita pindah ke prosesor. Oke, sim prosesornya sudah Exynos tadi ya. CPU core-nya ini grafik. Oke. Network, WiFi, mobile network. Oke. Kode chipset. Oke, RAM. Ini RAM-nya 6GB nih, guys. Storage-nya 128. Oke, itu tadi saja spesifikasi sebagian spesifikasi dari Samsung Galaxy A51-nya, guys. Oh, sangat luar biasa dan sangat mantap, guys. Langsung saja kita akan menuju AnTuTu, apa namanya? Test bench GPU benchmark-nya, guys. Oke. Bagaimana nilainya, guys? Oke. Oke, guys, ini dia apa skor GPU benchmark-nya, itu sebesar 592.800 sekian, guys. Wow, sangat besar sekali, guys, AnTuTu GPU benchmark-nya. Oh, ini sudah pasti sekali nih game-game di Android itu sudah tergilas dan mempunyai grafik yang sangat baik, guys. Oke, langsung kita akan start bagaimana mulusnya AnTuTu benchmark-nya, guys. Oke. Oke, lihat ini, guys. Begitu mulus. Mantap sekali, tanpa adanya patah-patah dan juga tanpanya ada lag-lag dan tanpanya ada burik-burik gambarnya, guys. Sangat-sangat mulus, sangat-sangat mantap ini, guys. Lu lihat itu. Mantap sekali. Yang sadis. Tapi saat dari Samsung A51 nih, guys. Mantap sekali, guys. Mantap. Oke. Itu saja tadi. Oke, guys, itu tadi tes AnTuTu benchmark dan GPU benchmark. Sekarang kita akan mengetes bagaimana dia bermain Mobile Legend. Apakah dia memiliki grafik rata kanannya begitu mantap atau bagaimana, guys? Langsung saja kita akan bermain Mobile Legend. Let's go. Oke, guys, ini dia tampilan apa namanya Mobile Legend dari Samsung Galaxy A51, guys. Sangat luar biasa nih, guys. Mainnya sangat mantap ini. Kita lihat grafiknya, guys. Bagaimana apa namanya monton langsung. Lihat ini. Oke, langsung rata kanan, bro, sangat tinggi. Mantap sekali nih, guys. Memang HP ini memang enak untuk main game nih, guys. Parah, men. Mobile Legend rata kanan di auto dihabiskan, guys. Mantap sekali ini, guys. Oke, kita selesaikan ini dulu, guys. Biasa tutorial manja dulu, guys. Oke, kita selesaikan dulu ini. Langsung kita akan menuju tes kameranya, guys. Oke, kita hancurkan turret dulu. Turretnya sangat easy sekali ini, guys. Aduh. Oke, masih ada minion ternyata. Oke. Aduh kok. Oke, guys, itu dia tampilan Mobile Legend dari Samsung Galaxy A51, guys. Sangat luar biasa dan sangat mantap ini, guys. Mantap sekali nih. Oke, guys, kita keluar dulu. Langsung kita akan menguji tes kamera dari Samsung Galaxy A51 ini. Jadi tampilan foto 48 megapikselnya dan juga videonya bagaimana, langsung saja kita akan menuju video dan foto. Let's go. Oke, guys, ini dia tampilan video kamera depan dari Samsung Galaxy A51, guys. Bagaimana, sangat luar biasa ini, guys. Lo lihat itu gambarnya, sangat mantap ini.
Ini emang mantap ini kamera depannya nih guys. Mantap. Oke, langsung kita akan tes bagaimana kamera belakangnya. Ini juga gue video suara gue terekam dari mikrofon di Samsung Galaxy A51 ini. Oke, langsung kita akan menuju kamera belakangnya. Oke guys, ini dia tampilan kamera belakang dari Samsung Galaxy A51 ini guys. Oke, dari terlihat di sini sih smooth sekali guys. Mantap. Gak main-main ini guys. Kece habis. Ini gue sambil jalan nih loh. Nih. Mantap. Sambil lari nih. Smooth kali guys. Smooth. Super smooth guys. Mantap. Oke, itu dia hasil videonya. Ini dia hasil foto-foto dari Samsung Galaxy A51 ini guys. Oke guys, tadi sudah kita menyaksikan bagaimana kualitas kamera dari HP Samsung Galaxy A51 ini guys. Oke, selanjutnya kita akan mengetes bagaimana keamanan dia, yaitu fingerprint dan juga face unlocknya guys. Oke, tadi gue sudah mendaftarkan apa fingerprintnya, kita akan mencobanya guys. Oke, ini karena under display pasti dia akan hidup di pep, sangat cepat dan sangat woi mantap sekali nih guys. Woi. Oke, kita akan langsung coba face unlocknya guys. Oke. Oke, langsung kebuka nih guys. Mantap sekali. Tapi dia kelemahannya enggak mau langsung ke layar gitu guys. Dia tuh kebuka tanpa tentu. Ai. Aduh. Dia tuh enggak kebuka dia, Pak. Padahal udah kebuka, tinggal digeser aja udah langsung kebuka. Sangat mantap pokoknya. Oke, ini yang saya jelaskan lagi yaitu beratnya tuh 100 berapa ya? Beratnya itu HP ini berapa ya? Beratnya itu 172 gram, guys. Woi, ini tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan juga, guys. Itu dan juga untuk layarnya tuh dia itu 6,5 inch dan juga baterainya tuh adalah 4000 mAh guys. Oke. Ini HP Samsung yang paling laris di Bali guys. Ini sampai habis waktu itu stoknya guys. Mantap kali guys. Oke, untuk harganya itu yaitu mencapai 4.399.000 guys. Oke, sangat worth it dengan HP yang ini guys, dan juga ini sudah mengandung NFC guys. Oke, selanjutnya gue akan membuka SIM tray-nya. Sampai lupa nih, belum buka SIM tray-nya guys. Mana SIM tray-nya? Oke, kita akan buka SIM tray-nya. Kita buka dulu casing-nya. Oke, kita akan buka SIM tray-nya guys. Mana dia? Mana SIM tray-nya? Oh, ini dia. Oke, kita akan buka apakah SIM tray-nya ini hybrid atau dia ada 3 slot guys. Kok agak keras ya? Oke. Ternyata triple slot guys. Ini sangat mengembirakan sekali ini guys. Bisa menggunakan 2 SIM dan juga langsung menggunakan kartu micro SD-nya guys. Sangat mantap ini guys. Oke, dan juga ini HP sudah NFC juga, sangat luar biasa guys. Sudah NFC. Harganya cuma 4.399.000. Kuat kamera, terus AMOLED lagi guys layarnya guys. Luar biasa ini guys. Ini gue di mana lagi kalau bukan beli di Padilan Grosir guys. Ingat ya, kalian yang di Bali ataupun
di daerah Singaraja, ingat beli handphone ataupun aksesoris di Badilan Grosir guys. Oke, sekian dulu video dari Wimantar Gaming tentang unboxing Galaxy A51. Jika kalian suka, ingat tombol like, dan juga jika ingin kalian ingin tidak ketinggalan video-video di Wimantar Gaming, ingat dulu tombol subscribe-nya dan juga loncengnya, jangan lupa guys, karena video-video dari Wimantar Gaming akan selalu menghibur kalian semua. Oke, see you, bye-bye.